Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTuber, ketemu lagi bersama saya di channel Androclick. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial kepada teman-teman bagaimana caranya tanam semali voucher di smartphone yang sudah di root menggunakan modul Magis. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu caranya, simak terus video ini dari awal sampai akhir. Baik teman-teman, Smiley Voucher ini biasa digunakan untuk mock lokasi ataupun fake GPS ya. Biasa digunakan para driver ojek online ataupun buat teman-teman yang bermain game Pokemon Go ya. Biasa digunakan menggunakan fake GPS seperti ini. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video selanjutnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Androclick, teman-teman bisa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi tips dan trik seputar Android ataupun game yang sedang tren di saat ini. Dan bagi teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like sebagai dukungan teman-teman di channel Androclick. Oke teman-teman, langsung aja kita melihat ataupun kita akan mencoba untuk menanam jagung ya, tapi di sini tanam semali voucher ya. Kalau menanam di ladang ya teman-teman, bukan di smartphone ya. Oke, langsung aja. Di sini untuk pack GPS-nya berfungsi dengan baik dan tidak loncat-loncat ya, artinya semali voucher-nya sudah bekerja dengan baik. Dan di sini saya tidak menggunakan opsi pengembang menggunakan lokasi palsu ya. Oke, nah di sini saya akan pindahkan ke yang lebih jauh, apakah bisa ataupun loncat-loncat ya. Biasanya kalau menggunakan fake GPS tidak ditanam semalinya, dia akan loncat ataupun dia akan error ya teman-teman. Nah di sini sudah berjalan ya, artinya nah di sini sudah pindah, ini untuk semali tanamnya sudah bekerja. Baik teman-teman, untuk selanjutnya saya akan mencoba menggunakan aplikasi Grab Driver ya. Oke, di sini apakah terdeteksi untuk mock GPS-nya ataupun fake GPS-nya? Nah, di sini tidak terdeteksi ya. Kalau terdeteksi di bagian atas itu ada tulisan dengan di blok warna merah ya. Tetapi di sini tidak ada dan di sini berfungsi ya. Jika menggunakan fake GPS akan seperti ini. Kita keluarkan saja Grab drivernya, lalu untuk caranya yaitu kita kembalikan dulu ke awal. Nah di sini ada sistem, ini adalah Magis ya teman-teman. Jadi untuk Magisnya saya kasih nama sistem ya, agar tidak terdetek oleh Grab, Gojek ataupun Shopee Food ya. Nah di sini sudah ada semali vouchernya, ini sebetulnya sudah tertanam ya. Jika belum tertanam ini kosong. Nah di sini teman-teman tinggal klik saja install, lalu di sini teman-teman cari semali voucher yang sudah dibuat. Jika teman-teman ingin tahu cara membuatnya, teman-teman bisa lihat dibuat tanam dan semali root ataupun no root ya. Nah di sini sudah ada teman-teman semali vouchernya yang sudah dibuat, kita klik saja selesai. Nah di sini sedang installing ya, artinya yang tadi sebetulnya sudah ada ini ditumpuk lagi ya. Ya. Nah setelah itu baru di restart dan ini sudah berhasil. Jadi cukup mudah, cukup hanya install lewat aplikasi Magis, lalu teman-teman klik di bagian modul dan klik semali voucher-nya. Nah untuk video selanjutnya yaitu tanam semali menggunakan MT Manager ya, ini khusus buat smartphone yang tidak di root ya, artinya smartphone-nya masih murni ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.